merasa sangat bersyukur sekali berada menjadi bagian dari 20 finalis. Semoga selama karantina dan ilmu pengetahuan yang sudah saya peroleh bisa bermanfaat untuk pengembangan usaha saya, juga untuk pengembangan tim dari kreatif saya, dan juga untuk lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih Citibank, semoga sukses terus CMA. Yang saya rasakan selama mengikuti bootcamp di Citi Microentrepreneurship Awards ini adalah mendapatkan tantangan baru karena saya bisa bertemu dengan 19 entrepreneur lainnya se-Indonesia. Dan harapan saya ke depannya, usaha yang saya miliki sekarang tidak hanya memiliki profit, tapi juga memiliki manfaat bagi orang-orang sekitar. Kesan selama bootcamp, saya dapat wawasan baru, teman baru, kemudian dapat ilmu baru dari coach yang sangat luar biasa. Harapan saya, semoga usaha saya semakin berkembang dan semakin berkembang lagi, tambah sukses setelah dari bootcamp ini. Terima kasih Citi Foundation dan Mercy Corp Indonesia. Alhamdulillah saya bisa terpilih menjadi 20 finalis dari Citibank Award yang selama beberapa hari saya mendapatkan begitu banyak materi. Kalah menang itu bukanlah hal yang penting, namun bagaimana kita mengimplementasikan dari apa yang kita dapat untuk kesuksesan usaha kita. Saya berharap teman-teman UKM bisa mengikuti kegiatan ini di tahun berikutnya sehingga UKM Indonesia bisa semakin sukses dan jaya dan siap untuk go internasional. Terima kasih untuk Citi Foundation, Mercy Corp yang telah mengundang saya, yang telah memberikan bootcamp dengan berbagai macam coach dan pelatihan. Semoga ini menjadi inspirasi awal untuk banyak UKM di Indonesia menjadi naik kelas, terinspirasi, dan berkembang lebih maju. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sukses!